Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua, selamat siang. Jadi saya habis bincang-bincang sama warga di sekitar sini. Alhamdulillah juga. Proyeknya akan segera dilanjut nih besok katanya. Tadi jalannya dari ukur-ukur. Jadi pengesahan kita akan segera dilanjut. Cuman nanti mobil yang bisa masuk sini, bisa lewat sini hanya mobil yang kurang 100 berapa, bisa 80 atau. Ini mobil-mobil kecil aja paling. Kalau mobil truk nggak bisa lewat. Bisa bareng. Tadi udah diukur-ukur. Udah diukur-ukur sama ininya. Banyak tadi. Yang baju-baju ini. Baju apa namanya? Abu sih. Ya, bukan abu sih, agak hijau kali ya. Mulai besok mah di sini turug antilop mulai besok. Mobil gede nggak bisa lewat kemari, gitu menurut kabar. Karena pemasangan girder akan diproses. Dan di sini juga udah dibangun pos tuh, ada pos pantauan warga. Senin, tanggal 12, tanggal 13 akan dilanjutkan pemasangan rock theater. Ini jalan hidup soalnya. Jadi kalau untuk motor sama kendaraan-kendaraan kecil, mobil kecil gitu, masih bisa lewat ya. Mulai besok, siap aja. Besok Senin. Lalu kita lihat di atas juga, di blok kirinya udah banyak orang yang siap-siap untuk mulai aktivitas lagi. Kabar terbarunya sobat, trek dari tempat kota Bandung yang ada di Curug Antilop. Akan diproses lagi mulai besok, Senin.